Untuk Pak Jokowi, ekonomi kami hancur. Saya rakyat jelata lah. Ekonomi hancur. Karet murah nah, karet nah. Ya, karet murah. Hola, lagi-lagi masih ngebahas soal kebijakan kenaikan beberapa barang di Indonesia, mulai dari BBM, sembako, sampai berbagai produk lainnya yang ikut naik. Alhasil, banyak banget nih aspirasi dari warga yang mulai diangkat ke berita, baik berita di televisi ataupun di sosial media. Karena seperti biasa, kebijakan pemerintah terkadang dinilai tidak kooperatif dan tidak memihak kepada rakyat kecil. Alhasil, rakyat kecil pun turut bersuara soal kebijakan kenaikan harga ini. Salah satu video dari akun @jufsiwallacej yang mengungkapkan keluh kesahnya kepada Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Jokowi. Dalam videonya, terlihat ada seorang pria yang mengaku sebagai rakyat jelata yang sedang berada di sebuah kebun karet. Pria tersebut kelihatan marah sambil terus ngomong, "Ekonomi kami hancur, Pak." Seperti itu ya, guys. Gak cuma ngomel-ngomel aja, guys. Tapi pria ini juga membanting dan memecahkan mangkok-mangkok hasil menampung karet yang katanya sih harganya tuh jadi murah dan mungkin gak menguntungkan untuk para penghasil karet ya, guys. Selain karet, pria tersebut juga menyebutkan kalau harga kelapa sawit juga turun dan jadi murah gitu guys. Tapi harga sembako malah makin mahal. Sampai-sampai ya guys, pria ini bilang kalau dia nggak masalah deh ketangkep polisi karena video marah-marahnya ke Pak Presiden ini. Asalkan semua cicilannya bisa dibayarkan oleh pemerintah. Waduh, sepertinya pria ini kesel banget ya guys. Sabar ya kak, semoga harga sawit dan karetnya bisa stabil lagi. Dan harga sembako juga jadi pada turun ya kak. Nah, ayo dong pemerintah, dengerin dulu nih curahan hati rakyatnya ya pak. Untuk Pak Jokowi, ekonomi kami hancur. Saya rakyat jelata lah. Saya rakyat jelata. Ekonomi hancur. Karet murah nah, karet nah. Ya, karet murah. Ya, nah. Marah sini, nah, karet murah nah, nah. Nah. Sawit murah, karet murah, sembako mahal. Untuk Pak Jokowi, kamu sebagai presiden, tolong nih pengerti, nah, nah, nah. Kalau, nah, nah, karet murah, nah, 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 karet murah, nah, nah. Kalau nggak senang, tangkap. Asal bayar cicilanku berbulan. Tangkap, nah. Nah, sawit murah, karet murah. Nah, ekonomi apa ini? Pak Jokowi, dengarkan ya. Kami Sumatera Selatan ini hancur. Nah, sebenarnya hancur kami ya, hancur lah. Sebenarnya. Kalau menurut kalian gimana guys sama surat dari rakyat jelata untuk Pak Jokowi ini? Coba komen di bawah ya. Oke lah, seperti biasa, jangan lupa tidur ya.